Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Kembali lagi bersama saya channel Target Sniper. Kali ini saya akan mencoba untuk menyediakan membuat pasir. Pun alat-alat yang akan kita siapkan yaitu ini dari jari sepeda yang sudah bekas ya, kita kumpulkan. Nanti ini ada yang kurang lurus, kita akan luruskan. Kemudian isi ulang pulpen ukuran 4,5 mili. Kemudian tergaji untuk memotong jari-jarinya. Kemudian merinda untuk kita runcingkan. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat pasir ini ya. Sobat, langsung kita coba luruskan ya. Sobat, setelah kita luruskan, kita potong kisaran 10 cm. Bisa potong ya, ini udah yang sudah dipotong. Ini kita potong sebentar, ini kisaran 10 cm.
Oke sobat, setelah kita potong-potong, kita masukkan ini ya, ini ke isinya. Coba kita masukkan ya. Oke, setelah kita masukkan kisaran sekitar gini, sekitaran 2 cm, lalu kita runcingkan bagian ujung ini pakai gerinda. Sobat, oke sobat, inilah pasir yang tadi kita buat ya. Ini sangat runcing, murah, mudah, praktis. Cuma menggunakan bahan dari jari bekas. Oke sobat. Inilah hasil percerita yang tadi ya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk sobat-sobat bagi petani pasir mania ya. Ini adalah pasir olahan saya sendiri. Mungkin tak ada yang bikinnya di daerah sana karena ini olahan saya sendiri. Nanti yang pasir yang banyak dibikin oleh saudara-saudara kita yang di sini luar negara saya, nanti saya coba juga akan bikin ya tutorialnya. Kalau ini adalah hasil pasir olahan saya, alhamdulillah selama saya gunakan saya lumayan mendapatkan buruan babon-babon, larinya kencang, tajam, ringan, tapi memuaskan. Oke sobat, itulah tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.